Syederalun Museum Al-Quran milik Pemkab Nagan Raya yang berlokasi di Jeram, Kecamatan Senagan, hingga kini masih mengoleksi sejumlah Al-Quran kuno. Museum tersebut terbuka untuk masyarakat yang ingin menyaksikan benda-benda bersejarah. Di museum yang bernuansa Islami itu, tersedia Al-Quran dalam bentuk besar dan kecil. Museum ini dibuka sejak tahun 2015 dengan koleksi yang bervariasi. Bahkan ada Al-Quran yang sudah berusia ratusan tahun silam. Al-Quran dan mengenai masalah kitab sejarah-sejarah juga ada tersirat di sini museum ini. Tentang Nagan Raya, Nagan dulu. Maka oleh karenanya museum ini sebagai dana berarti Nagan Raya juga utuh secara sebuah kerajaan dulu. Dilepun kanan, tengah. Ini Pak, berarti ini semua sudah dikumpulkan Pak? Iya. Ini apa ada terbuka juga Pak? Warga-warga ingin melihat atau gimana Pak? Boleh, tetapi ada hal yang tertentu kita tidak boleh sentuh. Tidak boleh pegang untuk lihat-lihat. Nah, untuk jaga keutuhan karena ini orang kuno kan sudah lama-lama ini. Nanti kalau orang sentuh-sentuh bisa rusak. Sekedar lihat itu boleh. Berapa banyak Pak sini Pak? Berapa banyak Al-Quran yang ini Pak? Lebih puluhan lebih kalau kita hitung nih. Lebih. Untuk usia Al-Qurannya ada yang berapa tahun? Hah? Usia Al-Quran? Ada yang ratusan tahun nih. Yang ada. Mana Pak? Yang terbuat dari? Termasuk itu. Yang disuduk. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambi On TV.